Pemirsa, berbagai kegiatan dilakukan masyarakat sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, di Denpasar Bali, warga Muslim ini ngabuburit dengan menikmati pameran ratusan mobil kuno dan sepeda motor klasik yang digelar di lapangan Bajra Sandi Renon bersama keluarga ataupun teman-teman. Lalu seperti apa keseruannya? Ini dia liputan selengkapnya. Sebanyak 500 mobil kuno dan 500 motor klasik mulai tahun 1913 hingga 1988 menghiasi lapangan Bajra Sandi Renon dan Pasar Bali. Pameran ini dimanfaatkan warga Muslim dan Pasar untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga sambil menunggu berbuka puasa alias ngabuburit. Warga Muslim Denpasar mengaku senang dengan pameran mobil klasik ini. Selain memberikan edukasi baru tentang sejarah otomotif, di pameran yang diikuti 90 klub mobil klasik ini, warga juga dihibur dengan berbagai acara musik dan berbagai pilihan kuliner untuk berbuka. Wah, pasti jadi gak berasa nih nunggu waktu buka puasa. Mengikuti acara ini saya sambil menunggu buka puasa. Saya bilang kamu kumpul sama teman-teman. Ini dia penampilan dari band-band dan juga paduan suara dari Alpodalnya. Lagi gini sambil lalu ngabuburit, ternyata ada acara ini yang kita gabung. Cukup meriah ya, soalnya kan ini dari banyak kalangan yang ikut, dari kita mahasiswa, dari komunitas-komunitas ini pecinta mobil. Menghadirkan ratusan hingga ribuan motor dan mobil klasik membuat kegiatan yang digelar oleh Perhimpunan Mobil Kuno dan Polda Bali ini berhasil tercatat dalam rekor MURI. Meski hanya digelar satu hari saja, namun nyatanya pameran ini menjadi pilihan tersendiri bagi warga Bali menunggu waktu berbuka. Nah, bagaimana dengan pilihan ngabuburit Anda? Dari Denpasar Bali, Bona Jaya, iNews melaporkan.